Oke guys, balik lagi di Papia Channel ya. Jadi kali ini kita mau review Sennheiser lagi, teman-teman. Ini Sennheiser yang seri low end atau seri paling ya murahnya lah kalau bisa saya bilang ya. Harganya itu sekitar 490, 450, ada yang 370 tergantung tokonya. Tapi kalau saya beli di 470 ya, teman-teman ya. Nah, jadi ini Sennheiser tipe HD206 ya, teman-teman ya. Jadi kalau di iklannya ini ada powerful sound experience, close dynamic headphone for powerful bass driven stereo sound. Tuh ya, ini iklannya teman-teman, dan ini original ya. Original dan dia made in Germany, walaupun sebenarnya made in China juga sih sebenarnya ya. Dan ini spesifikasinya teman-teman, dia mengandalkan powerful stereo sound dengan rich, crisp bass response. Nah, seperti ini teman-teman ya. High quality leatherette earpads. Nah, dan ini spesifikasinya teman-teman, frekuensi responnya 21 sampai 18.000 Hz. Untuk impedansnya 24 ohm dengan sound pressure levelnya di 108 desibel ya teman-teman. Dan total harmonic distortionnya di bawah 0,7% atau 1 kHz teman-teman. Nah, di sini dia dikasih 3 meter kabelnya, panjang banget ya sampai 3 meter. Terus jacknya nih ada yang 3,5 mm dan ada adaptor juga yang 6,3 mm teman-teman. Jadi dikasih dua opsi, 3,5 yang bisa colok ke HP atau yang 6,3 ya misalnya kalian mau colok ke ampli dan seterusnya teman-teman. Kotaknya seperti ini dan ini garansi 2 tahun ya teman-teman ya. Garansi 2 tahun, jadi resmi teman-teman. Nah, barangnya seperti ini. Ini barangnya teman-teman. Jadi sebenarnya ini dari plastik yang plastiki sebenarnya ya. Nggak terasa mewah, bener-bener plastik standar aja. Di bagian atas ada tulisan Sennheiser-nya besar banget dengan logonya seperti ini. Tulisannya warna silver. Tapi plastik ini bener-bener ini ya, terasa plastik banget gitu ya. Nggak kerasa mewah. Jadi wajar memang dia ini kayaknya cost production-nya di pangkas untuk build quality. Jadi dia lebih mentingin kualitas speakernya atau earphone-nya dibandingin ya, harus ada yang dikorbankan ya teman-teman ya, dan yang dikorbankan ya kualitinya. Ini plastiknya seperti ini teman-teman nih, warna silver dock dengan logo S Sennheiser-nya seperti itu. Di bagian atas ada patch-nya juga untuk kepala. Di bagian telinganya juga ada patch-nya juga seperti ini. Ini bukan kulit ya. Kayak apa sih bahannya nih? Ini nggak terlalu mahal ini bahannya teman-teman. Dan ini kalau saya lihat di review-review orang luar ya cepat rusak. Jadi memang headphone ini nggak bertahan lama umurnya teman-temannya, paling setahun kalau kalian pakai rutin. Ini udah mulai ngelotok, ini mulai ngelotok apalagi kena keringat ya teman-temannya, karena bahannya juga bukan bahan yang high quality. Di dalam ini ada speakernya tentunya teman-teman, tuh dikasih lagi kayak kain. Di bawah sini ada kabelnya ya teman-teman ya, ini nggak bisa dicopot, kayaknya fix ini. Sudah coba bongkar-bongkar nggak bisa dicopot juga. Dan kabelnya seperti ini. Jadi ini nggak ada mic-nya ya teman-teman ya. Jadi ini murni headphone, bukan headset, karena tidak ada mic-nya. Jadi kalian nggak bisa teleponan pakai headphone ini teman-teman. Ini murni untuk dengerin lagu aja ya. Dan tentunya ini bisa di seperti ini kan ya, untuk sesuai dengan lingkar kepala kalian. Tapi untuk bagian telinganya cuma sebatas ini aja teman-teman. Nggak bisa diputar, nggak bisa ditekuk. Jadi memang bentuknya standar saja, betul-betul basic teman-teman ya, seperti ini. Kabelnya juga kabel yang standar aja teman-teman. Ini termasuk kecil ya, tipis nih kabelnya ini teman-teman. Kalau kalian lihat nih, ada juga kalau saya tonton di review-review luar nih, mudah copot ya. Mudah putus kabelnya. Nah, karena HP zaman sekarang itu nggak ada jack phone-nya lagi, jadi terpaksa kita harus beli lagi adaptornya. Saya beli adaptor yang high deck audio nih teman-teman, seperti ini. Nah, seperti ini ya, high deck audio. Tapi ada juga yang biasa-biasa aja yang harga 30-50 ribu, ini harganya 100-an lumayan. Nah, ini untuk jack phone-nya yang 3,5 mm teman-teman. Jadi sebelum kalian colok ke HP, kalian memang harus beli ini dulu. Kecuali kalian mau colok ke laptop, laptop masih ada yang punya headphone jack ya. Tapi kalau HP itu rata-rata udah nggak punya headphone jack lagi. Jadi memang mau nggak mau kalian harus beli adaptor ke Type-C atau ke Lightning untuk Apple iPhone ya. Nah, jadi gini kualitas bahannya, kita lihat pada saat dipakai. Nah, ini pada saat kondisi dipakai ya teman-teman ya. Jadi cukup enak dipakai.
karena telinga kita nih masuk semua dalam lingkarannya. Jadi daun telinga kita tuh nggak ketekan sama earpadsnya. Karena untuk telinga saya ya, daun telinga tuh betul-betul masuk ke dalam earpadsnya. Nah, kondisinya pada saat dipakai kurang lebih seperti ini, teman-teman. Kalian bisa lihat ya, tuh. Ini cukup nyaman sebenarnya ya, karena pas aja lubang-lubangnya tuh ke telinga kita tuh pas. Cuma saya nggak tahu juga ya, kalau mungkin kalian mempunyai daun telinga yang lebih besar. Tapi kalau untuk saya ini cukup. Nah, memang kelemahannya, karena memang bahannya ini bukan bahan yang berkualitas bagus ya. Ketika kita dalam kondisi lama makainya, misalnya kita lagi kerja gitu kan, kita pakai headset terus, itu mulai kerasa panas, teman-teman. Kemarin saya coba ya, walaupun ruangan kita ber-AC ya, teman-teman ya, ini mulai terasa agak ngap-ngap gitu deh, agak pengap aja kondisi telinga gitu ya, agak panas. Karena bahan ini mungkin nggak breathable ya, jadi kayak pengap aja rasanya di telinga itu. Jadi memang kalau dipakai lama-lama, kalau menurut saya kurang nyaman ya, teman-teman ya, karena jadi kayak kerasa pengap telinga kita. Mungkin kalau bahan ininya lebih bagus gitu ya, dari bahan mungkin yang bisa keluar masuk udara gitu ya, nggak pengap, itu enak. Tapi kalau bahan ini nih bener-bener apa ya, bikin pengap aja rasanya di telinga itu ya, kalau lama-lama makainya, teman-teman ya. Dan ini juga kalau kena air, karena bahan ini tipis ya, ini saya yakin juga kena keringat segala macam juga akan cepat robek gitu ya. Dan mungkin kalau kalian kerja di ruangan yang tidak ber-AC, mungkin ini nggak cocok buat kalian, karena bakalan terasa panas di telinga ya, teman-teman ya, karena ngap. Saya aja yang ruangannya ber-AC pakai ini agak panas gitu ya telinganya, kalau terlalu lama makainya. Terus untuk jepitannya ini cukup oke. Mungkin pada saat baru-baru beli kalian ngerasa kayak kejepit gitu ya kepala kalian, tapi lama-kelamaan ini kan bakalan longgar juga dan bakalan enak, teman-teman. Minusnya ini aja sih, earpadnya ini terlalu ngap ya, nggak bisa ngeluarin udara, nggak ada udara masuk keluar gitu ke telinga, jadi terkesan panas. Nah, itu aja sih sebenarnya minusnya. Sama kalau untuk kualitas suara, nah ini jujur suaranya ini kalau kalian biasa dengerin headphone di bawah 1 juta, itu kan pasti kalian biasanya ngebas ya, yang dum-dum-dum ngebas-ngebas gitu ya, teman-teman ya. Cuma konsekuensinya kalau headphone yang seperti itu biasanya suara vokalnya kan jadi ketutup gitu ya, jadi nggak jernih. Nah, ini beda. Sennheiser ini memang kalau dibilang ngebas, dia nggak sengebas headphone-headphone yang biasa kalian pakai lah, merek Robot lah, merek Rexus atau headphone di bawah 1 jutaan ya. Itu kan bassnya kerasa banget dung-dung-dungnya. Kalau ini bassnya ada, tapi tidak sengebas itu, teman-teman. Tapi enaknya, dia suara vokal lebih jernih, nggak ketutup sama suara bassnya, jadi vokalnya jernih. Ataupun kalian dengar lagu, instrumen-instrumen itu lebih jernih gitu ya. Lebih crispy lah suara-suara vokal, suara-suara instrumen, piano, biola, suara string, kayak gitu lebih jernih di headphone ini. Makanya saya bilang ini karakternya balance, teman-teman ya. Jadi bassnya tetap ada, walaupun nggak senonjok rata-rata headphone yang kalian pakai, pasti ngebas-ngebas semua ya. Ngebasnya nggak seperti itu, tapi tetap ada bassnya ya, jangan dianggap nggak ada bassnya, tetap ada bassnya. Tapi dia lebih balance, teman-teman ya, sehingga suara vokal dan suara lain-lain tuh bisa lebih terdengar lebih jernih dibandingin dengan headphone-headphone biasanya, dengan seharganya ya. Nah, jadi ini cocoknya kalau kalian misalnya suka dengerin lagu EDM, itu nggak cocok, teman-teman, karena bassnya kalian akan ngerasa kurang dengan headphone ini. Tapi kalau kalian sering dengerin lagu-lagu yang nggak terlalu ngebas, tapi lebih ke yang orkestra atau lebih menonjolin vokal, kayak lagu Adele atau lagu-lagu Andrea Bocelli atau lagu-lagu yang seperti itu ya, teman-teman ya, yang lebih banyak vokalnya, ketebalan vokal tuh lebih kerasa di sini, teman-teman, dibanding dengan headphone-headphone merek lain sekelasnya. Nah, itu menurut saya, teman-teman. Atau misalnya kalian dengerin podcast, nah ini lebih enak karena suara tuh lebih clear, suara vokal tuh lebih clear kalau di sini dibandingin headphone yang setara seharga ini, teman-teman. Jadi memang segmennya berbeda, tergantung kalian sukanya apa. Yang jelas ini suaranya balance, sangat standar, bukan standar gitu ya, lebih flat gitu ya, antara bass, vokal, suara-suara instrumen tuh lebih rata di sini dibandingin dengan headphone-headphone biasanya. Cuman memang minusnya kalau saya baca review-review atau tonton review, nggak terlalu durable ya, teman-teman ya, karena memang bahannya seperti ini. Dan saya tidak sarankan kalian menggunakan headphone ini dalam jangka waktu yang lama karena bakalan terasa panas, teman-teman. Mungkin itu aja, teman-teman ya. Kalau untuk suara, sebenarnya Sennheiser walaupun seri terendah, suaranya tetap crispy, jernih, clear. Tapi memang karena dia
targetnya lebih balance ya, makanya bassnya tidak akan sedentuman, itu tidak akan seperti headset-headset yang kalian dengar gitu ya. Karena memang bukan nyari bass ya, lebih nyari ke suara yang balance dan clear. Oke, gitu aja teman-teman. Semoga bisa memberikan informasi dan manfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton.